Solo, Jogja, biasa ini ekonomi. Harapan Jaya Surabaya Palembang VIP class. Dan di sana ada bus Rosalia Indah dengan menggunakan bodi yang sama XJD SR2, teman-teman. Kalau masuk bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta. Di belakangnya ada bus Rosalia Indah. Eksekutif Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan di arus balik 2023 ini di tanggal 23 April 2023. Nah, di sini untuk kepadatan penumpang mulai terjadi di Terminal Mas Pati, dan ini adalah lebaran hari kedua ya. Di sini terjadi penumpukan penumpang, teman-teman. Di sini ada bus Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya Palembang dan juga ada bus Rosalia Indah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali ya untuk penumpang yang naik. Ini sepertinya mau kembali ke mungkin kotanya masing-masing gitu ya. Karena ini adalah arus balik di tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di sini untuk bus Rosalia Indah siap diberangkatkan dari Terminal Mas Pati. Ini menggunakan Legacy SR2 seperti yang digunakan oleh TO Harapan Jaya. Untuk kelasnya di sini eksekutif kelas ya untuk Rosalia Indah dan VIP kelas untuk Harapan Jaya. Dan di sana ada PO Alvaro Satya Trans. Itu adalah pariwisatanya ya. Kalau akapnya Bima Satya kalau enggak salah. Dan di sini untuk PO Harapan Jaya siap diberangkatkan dari Terminal Mas Pati, teman-teman. Di depannya ada bus Sugeng Rahayu dengan tujuan Surabaya Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah arus balik bisa tulis ya di kolom komentar. Telah masuk bus Gunung Harta dengan mesin Mercy Tronton ini. OC 500 RF 2542. Dan di sampingnya ada bus Eka Cepat dengan jurusan sampai ke Bogosari. Ini untuk Eka-nya juga lumayan banyak ya untuk penumpang yang naik dari Terminal Mas Pati. Dan di sini juga ada penumpang dari Gunung Harta. Untuk bagasinya ini plong ya, jadi bisa untuk muat motor. Dan di sana ada PO Restu Panda, teman-teman, dengan tujuan ke Surabaya.
itu adalah Pertas Jatim ya. Wih, di sana terjadi penumpukan sehingga busnya ini ya harus berputar-putar ini. Ada Harapan Jaya Sugeng Rahayu sama PO Mira dengan tujuan ke Yogyakarta untuk PO Miranya. Di sana ada pihak kepolisian yang mengatur dari lalu lintas. Dan ini juga lumayan padat, teman-teman. Dan ini untuk PO Eka-nya sudah siap diberangkatkan dari Terminal Maospati. Wih, kalau armada Tronton ini sangat panjang sekali ya. Mantap ini, armada Tronton. Nah, di sini untuk armada Gunung Hartanya siap diberangkatkan dari Terminal Maswati. Ini ada PO Sugeng Rahayu yang akan masuk di Terminal Maswati juga, teman-teman. Ini kecepatannya agak turun ya, karena di sini ada beberapa penumpang mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang arus balik di Terminal Maswati. Semoga saja teman-teman bisa terhibur, dan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, salam perseptian channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video hunting berikutnya.